Assalamualaikum, salam sehat bro. Seperti janji saya kemarin, saya ingin memasang MOSFET kanal P ini untuk mengaktifkan klakson. Ini ada permintaan untuk menggantikan relay pada klakson pada saat saya membuat bunyi klakson berkali-kali. Jadi sekalian saja saya buat bunyi klakson berkali-kali, tapi saya menggunakan modul ini. Ini bila kalian beli harganya sudah murah sekali, sekarang hanya sekitar Rp4.000. Dan dalamnya seperti ini, ada 2 buah IC, 3 buah MOSFET, dan 3 buah saklar. Jadi sangat murah sekali. Kemudian ini modenya, bila dihitung secara manual ada 30 mode, yaitu mode nyalanya dan mode speednya. Jadi kalau kita kalikan 30 mode. Jadi dengan cara ini kita bisa membunyikan klakson sesuai apa yang kita inginkan. Oke, agar kalian saya gambar saja dahulu. Oke bro, agar tidak terlalu berisik, ini saya tutup anduk saja klaksonnya. Saya coba dahulu bunyinya. Saya menggunakan aki, terlihat. Oke, saya menggunakan aki. Saya coba. Suaranya seperti itu karena saya tutup handuk. Dan rangkaiannya seperti ini. Ini saya gambar sebenarnya saja. Ini modul MOSFET. Kalian perhatikan. Ini output ke horn atau klakson. Kemudian ini negatif positif, negatif positif. Dapat aki negatif positif. Kemudian ini LED yang bertuliskan 1224. Yang positif positif, negatif negatif. Kemudian yang tulisan LED pada modul positif dapat positif, negatif dapat negatif. Dalam percobaan ini nanti yang saya putus ini, karena saya ingin melihat indikator hasil mode yang kita pilih. Tapi bila digunakan sebenarnya, kalian harus lepas di sini. Jadi ini saklarnya di motor. Jadi kalian yang kalian putus di input LED-nya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ingat, ini hanya percobaan, saya putus klaksonnya. Jadi klaksonnya saya belum pasang atau hornnya belum saya pasang. Saya pasang dahulu, nanti hornnya saya manual saja. Saya pasang negatifnya, horn. Kalian perhatikan, ini hanya contoh saja. Jadi dalam aplikasinya yang kalian putus yang di sini. Jadi di hornnya. Oke, kemudian ini negatifnya saya pasang. Ini ke aki, kemudian positifnya, positif negatif. Maksud saya ini tujuannya, jadi untuk percobaan. Jadi kalian pilih mode mana, jadi kalian lihat indikatornya saja. Saya coba pilih misalkan ini, kemudian oke, saya pilih ini saja. Kalian dengarkan hasilnya. Ingat bro, dalam penggunaannya saklarnya ada di sini. Ini paten, ini hanya percobaan di sini saja. Saya coba lagi. Kemudian timer saya rubah, kalian bedakan. Saya perkecil lagi. Saya perkecil lagi. Jadi untuk tipenya tinggal kalian pilih saja, kalian mana yang cocok. Baru kalian pasang. Oke, ini sudah saya coba bro. Walaupun ini kemampuannya 6 ampere, kita coba langsung ke klakson, sebetulnya bisa. Tapi putus terus, saya sudah 2 kali mencoba menggunakan langsung. Jadi MOSFET-nya putus terus yang ada di dalam ini. Jadi memang harus ditambah MOSFET seperti ini. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.